Satu, pada tutorial kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menyusun soal pilihan ganda yang dapat kita gunakan untuk evaluasi kegiatan pelatihan terhadap materi yang telah kita susun dengan menggunakan ChatGPT. Nah, pada kesempatan ini kita masukkan prompt-nya, perintahnya adalah buatkan saya soal pilihan ganda 10 soal disertai dengan jawaban benar dari materi yang saya lampirkan berikut ini. Kita akan lampirkan materinya. Kita butuhkan waktu beberapa lama untuk terunggah, kemudian kita klik next. Soal pilihan ganda telah tergenerate sesuai dengan perintah yang kita berikan. Hal ini dapat membantu kita untuk menyusun soal-soal yang nanti bisa kita gunakan dalam pelatihan dalam mengukur materi yang telah kita sajikan. Sedikit dari kami, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.